berangkat di lokasi kurang sekitar 1 jam sampai 2 jam. Doa selesai. Mari kita berangkat dengan membaca doa. Assalamualaikum, teman pemilih dimanapun Anda berada. Saya Nugi dari KPU Provinsi Riau. Pada pagi ini 28 Oktober 2021 bersempena dengan Sumpah Pemuda, ditemani oleh sahabat kami Bang Peta di belakang kami, lalu ada Bang Presli dari KPU Kabupaten Pia. Di mobil yang lain ada komisioner KPU Sia dan juga teman-teman sekalian, akan melakukan pendidikan pemilih di Kampung Mandiangin. Karena kita ada di wilayah Kabupaten Sia, sebutan desa itu di sini adalah kampung. Kita akan menempuh lebih kurang perjalanan sekitar 2 jam sampai 2 jam 30 menit dari kota Sia dengan kendaraan roda 4 dari ibu kota Kabupaten Siak. Nah, Kampung Mandi Angin adalah salah satu desa di Kabupaten Siak yang dicanangkan oleh Pemkab Siak sebagai desa adat, tetapi desa atau kampung itu berada di tengah belantara perkebunan sehingga jarak dan aksesnya memang jauh. Untuk itu maka kami dari KPU memilih Kampung Mandi Angin sebagai sasaran dari desa peduli pemilu dan pemilihan. KPU Riau bersama KPU Republik Indonesia memiliki satu program yang kita sebut sebagai desa peduli pemilu dan pemilihan. Di sana sudah menunggu puluhan peserta yang akan menyiapkan dirinya sebagai kader peduli pemilu dan pemilihan. So, teman pemilih, ikuti terus perkembangan media sosial KPU Provinsi Riau. Ada apa nanti, silahkan cek terus di akun kami. Terima kasih, salam pemuda, salam Sumpah Pemuda dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dari KPU Provinsi Riau dengan Kabupaten Siak yang telah siap rela hadir ke tempat kami yang jauh di dalam ini dalam rangka untuk mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya kepada terutama masyarakat Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak ini. Kebetulan perlu kami tahu juga bahwa saya adalah sebagai tokoh sakai Kampung Mandiangin. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kurang satu apapun. Allahumma amin. Anggota KPU Provinsi Riau, Pak Nugroho Noto Sutanto. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati Bapak Penghulu Kampung Mandi Angin, yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Siak yang dalam hal ini diwakili oleh anggota Bapak Ahmad Dadil, yang saya hormati Ketua Dekukam serta kawan-kawan komisioner Kabupaten Siak dan sekretariat
baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Siak. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak Ibu kader DP3 desa atau kampung peduli pemilu pemilihan di Kampung Mani Angin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sampai saat ini memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pembekalan sosialisasi desa peduli pemilu dan pemilihan di Kampung Mani Angin. Salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, man la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala wa syawirhum bil amri fa iza zamta fatawakkal 'alallah. Sadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati dan muliakan Sohibul Bait, Bapak penghulu ya. Sementara ini paling batas 1 jam. Jadi saya ingin punya kenangan yang indah. Dan saya berharap Bapak dan Ibu juga punya kenangan yang indah dengan saya. Kalau dihitung peserta kita di berapa ini? Coba Pak hitung pada di sini ke kanan suaranya agak keras. Siapa? delapan belas orang. Apakah kalian itu mau jadi tetangga? Iya. Kalau saya kata-kata panitia ini sebagai tetangga, bukan? Tetangga. Tetangga masuk. Angin berhembus. Baik ya. Angin berhembus. Saya tanya, kalau saya tanya angin berhembus kemana, Bapak Ibu harus bergerak sesuai dengan kriteria. Kriterianya apa? Saya akan buat. Contoh, angin berhembus, saya tanya, Bapak-bapak dan Ibu menjawab, berhembus kemana? Coba. Sama yang tadi, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kita bersepakat bahwa sebenarnya dalam konteks kehidupan kita tidak bisa lepas dari kontestasi. Ya, Pak Bu. Kontestasi itu bukan kemenangan dari Bapak, ada izin Bapak. Atau persaingan. Izin Pak. Tidak dikasih batasan Bapak. Sepakat nggak bahwa dalam kehidupan kita itu ternyata tidak lepas dari kontestasi. Oh, terima kasih Pak Alif, Pak. Ini luar biasa ya, partisipatif tinggi nih Pak Alif. Ya. Kita tidak bisa menghilangkan apa yang disebut dengan kontestasi, persaingan. Ika kader kampung peduli pemilu dan pemilihan Kampung Mani Angin, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Satu. Satu. Kami kader kampung. Peduli pemilu. Dan pemilihan. Siap untuk mendukung. Implementasi demokrasi. Di Kampung Mani Angin. Dua. Kami kader kampung peduli pemilu dan pemilihan siap menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak.
kemudian ujian dan berita